semua, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan solusinya. Nah, seperti biasa, saya Rudy Hartono, Spider-Man Pare-Pare akan kembali menemani kalian dalam konten Ada Apa Hari ini. Baik, perjalanan pertama kita untuk episode kali ini teman-teman netizen, saya langsung ajak kalian ke Mapolres Pare-Pare. Kebetulan ada kegiatan di sini dan sebenarnya saya ingin sedikit ya ngasih masukan lah buat Mapolres Pare-Pare supaya acara apelnya itu bisa kembali digelar di wilayah sini lah. Karena beberapa hari terakhir ini apel itu dipindahkan ke Polsek Ujung ya. Di Polsek Ujung itu kan sebenarnya akses jalan ke situ itu cukup padat. Itu wow, macet banget tuh kalau misalnya untuk sementara jalan di sana itu sebagian ditutup karena bakal membuat kepadatan yang luar biasa. Nah, sebenarnya kalau dipakai di sini nih di depan Polres Pare-Pare itu jalan setengahnya itu bisa ditutup ataupun kedua-duanya bisa ditutup untuk sementara karena kalau lewat sini sih jalur alternatif itu masih banyak ya. Nah, kalau misalnya ditutup depan Kopas, ditutup juga yang depan TK Bayangkari itu, nah itu masih banyak akses lain yang akan dilalui oleh pengendara. Nah, beda kalau di depan Polsek Ujung setengahnya aja ditutup, itu bakal padat banget. Apalagi pagi hari itu karena mereka tidak punya jalur alternatif, bakal muter jauh kalau misalnya pengen balik lagi dari wilayah situ atau apa. Yang jelas di situ padat banget kalau misalnya lagi apel oleh Polres Pare-Pare yang dipindahkan ke Mapolsek Ujung. Yang mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dipindahin dulu untuk sementara lah. Baik teman-teman, dari Mapolsek dari Polres Pare-Pare ya, sempat juga kita menikmati hidangan kopi di situ karena biasanya kalau ada acara di situ tuh rumah kopi Sweetness biasanya bawa kopinya ke situ, jadi kita bisa minum kopi. Oke. Thank you.
Baik, teman-teman netizen, dari sini, dari Mapolres Parepare, selanjutnya saya ingin mengajak kalian jalan-jalan lagi. Kali ini saya ajak kalian ke pantai dulu untuk mengumpulkan satu kantong sampah hari ini. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini. Dan seperti biasa kita ingin ngumpulin sampah di area Pantai Cempai. Sampah kain, sampah plastik campur nih temen. Ini yang aqua-aqua nih, banyak sekali sampah-sampah plastiknya. Aku lapar lagi, kayak lagu. Ini sampah-sampah gelas-gelas seperti ini teman. Ini jumlahnya yang luar biasa nih. Asli. Nih kan. Dari semua sampah yang kita angkut dari pantai sini, bisa dibilang 70% itu dari gelas-gelas seperti ini teman. Gelas plastik. Baik yang besar, kecil, air mineral, ataupun produk-produk yang lainnya seperti minuman teh atau minuman energi, semuanya. Tuh kan, sampah kain juga ada. Tapi teman-teman, memang plastik sih yang mendominasi sampah-sampah seperti ini. Dan yang paling sulitnya adalah mengeluarkan pasir dari wadah-wadah seperti ini. Sepertinya cukup ya. Oke teman-teman, terima kasih nih kalau hingga saat ini kalian masih terus mengikuti konten kita. Tetap jaga lingkungan, buang sampah pada tempatnya, jangan sampai bumi kita semakin rusak karena ulah kita sendiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya, dan salam jumpa. Baik teman-teman netizen, di malam harinya saya ajak kalian ke rumah kopi Sweetness. Nah di wilayah Cempai itu tidak hanya rumah kopi Sweetness, sudah banyak tempat-tempat nongkrong baru yang muncul seperti Raja Kopi, ada juga pizza lokal nih, ada pizza lokal, nasi goreng lokal, yang semuanya serba-serba lokal, semuanya ada di sini nih, lengkap. Jadi di sore yang itu sekarang sudah ramai banget, tempat nongkrongnya udah ramai banget. Tapi kalau yang paling ramai itu kalau sore itu ada dua sih, ada Shanghai dan juga rumah kopi Sweetness. Wow, kalau malam di situ ramai banget pokoknya ya.
netizen, terima kasih semuanya sudah nonton konten kita hari ini. Terima kasih banget. Jangan lupa di subscribe, like dan komen lah supaya konten kita terus beredar di media sosial. Terima kasih dan sampai ketemu besok. Salam jumpa.